Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana kemajuan itu diawali dari meniru, lalu mengembangkan melalui kisah sukses Cina hari ini dan peradaban Islam di masa lalu. Kita bisa mengambil contoh. Terkadang, kita terjebak dalam penggunaan produk atau mengkonsumsi makanan dari merek tertentu tanpa menyadari potensi di sekitar kita. Di sekeliling kita, ada produk barang dan makanan hasil karya anak bangsa atau kaum muslimin yang mungkin dianggap meniru atau tidak bermerek. Padahal, secara kualitas dan harga, mereka mungkin lebih terjangkau. Kita dapat belajar dari Cina hari ini dan kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Kedua entitas ini memiliki pola yang serupa untuk kemajuan. Awalnya, mereka meniru dari yang lainnya. Cina, misalnya, menciptakan produk imitasi dengan tekun. Sementara peradaban Islam di masa lalu menerjemahkan beragam manuskrip. Akibatnya, ketika daya cipta mereka tumbuh, lama-kelamaan tercipta inovasi yang mengagumkan. Inovasi tidak muncul begitu saja. Kedua entitas ini menunjukkan bahwa ketika daya cipta tumbuh, tercipta inovasi. Pada konteks Indonesia, kemampuan dalam memproduksi secara mandiri dan lepas dari ketergantungan lain itu perlu. Memang tidak instan, namun apabila itu terus berkelanjutan, bukan tidak mungkin kita akan memimpin kemajuan dengan inovasi. Itulah kisah menarik tentang bagaimana meniru bisa menjadi langkah awal menuju inovasi yang brilian. Mari kita terus belajar, berkembang, dan berinovasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video mendatang. Terima kasih telah menonton.